expect-nya seperti apa dan berapa harganya. Tonton sampai akhir ya, jangan di skip-skip supaya kalian gak ketinggalan nih info sedikit pun mengenai spek dan juga harga dari kedua senapan PJP Bullpup ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bediler, salam satu arah, salam satu olahraga ya. Ketemu lagi nih sama saya Linca, tentunya tetap di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Oke, gimana nih kabarnya para Sobat Bediler? Lagi sibuk apa aja nih? Lagi sibuk kerja, sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya, atau lagi sibuk dengan hobi berburunya nih? Yang pasti, apapun kesibukannya, dimanapun kalian berada nih, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Dan tentunya saya selalu mendoakan nih, semoga segala aktivitas, pekerjaan, dan semua urusannya para Sobat Bediler selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentunya saya juga minta doanya ya, semoga nih seluruh tim GSA Sport Indonesia juga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran nih dalam segala aktivitas sehingga kita bisa terus-menerus memberikan informasi kepada kalian mengenai senapan angin. Oke, Sobat Bediler, sebelum kita lanjut videonya nih, tentunya seperti biasa saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat para Sobat Bediler yang sudah menyempatkan waktu nih mampir di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia. Buat kalian yang belum subscribe atau yang mungkin baru mampir nih di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, langsung aja ya subscribe sekarang juga dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik nih atau penawaran-penawaran dari kami mengenai senapan angin. Oke, Sobat Bedilers, di video kali ini nih tentunya kita mau bahas mengenai senapan angin PCP Bullpup-nya ada di GSA Sport Indonesia. Ini bisa langsung dilihat ya, di sini ada dua senapan angin PCP Bullpup yang terlihat keren banget pastinya. Nah, di video kali ini tentunya kita mau bahas mengenai spesifikasi dan juga harga loh dari kedua senapan PCP Bullpup-nya GSA Sport Indonesia. Jadi buat kalian yang penasaran nih atau kepo banget mengenai spek-speknya seperti apa dan berapa harganya, tonton sampai akhir ya, jangan di skip-skip supaya kalian gak ketinggalan nih info sedikit pun mengenai spek dan juga harga dari kedua senapan PCP Bullpup ini. Oke, Sobat Bediler, langsung saja ya kita bahas senapan angin yang pertama ini seperti apa speknya. Nah, ini merupakan senapan angin PCP Bullpup Black Army. Nah, langsung saja kita ulas mengenai speknya. Nah, untuk larasnya ini panjangnya 60 cm ya Sobat Bediler. Nah, berbeda nih dengan senapan-senapan angin pada umumnya, biasanya kan larasnya ini menjorok ke depan, tapi untuk senapan angin Bullpup ini larasnya ini menjorok ke belakang, jadinya terlihat lebih pendek ya, padahal larasnya juga sama panjangnya pada umumnya yaitu 60 cm. Nah, untuk larasnya sendiri dari bahan baja dengan OD-nya 13 mm. Nah, untuk tabungnya sendiri nih dari bahan kuningan ya dengan OD-nya 25. Di senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer tentunya di ujung tabung sini untuk mengecek kapasitas angin. Nah, untuk kapasitas anginnya sendiri nih dari senapan angin ini maksimal 3000 PSI ya Sobat Bedilers. Oke. Nah, di senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan rail mounting loh. Jadi kalian juga bisa lebih mudah nih memasangkan teleskop. Untuk picunya sendiri ini uniknya bentuknya juga hampir sama ya, hampir menyerupai dengan kokangnya ini ya. Bisa dilihat ya, warnanya juga sama. Ini yang bikin unik dari senapan angin ini. Nah, untuk picunya sendiri di sini belum dilengkapi dengan safety trigger, jadi saya sarankan tetap hati-hati ketika memegang picunya ini demi keselamatan kalian sendiri dan juga lingkungan sekitar pastinya. Nah, untuk pengisian mimisnya sendiri di sini sudah sistem marauder loh. Jadinya ini cocok banget buat kalian yang males banget ngisi satu persatu. Tenang saja karena sudah bisa dipasangkan dengan magazin nih. Oke. Nah, untuk kokangnya sendiri di sini menggunakan satu lever ya, model satu lever atau kokang samping dengan satu speed track tarikan pastinya, dan juga sudah dilengkapi dengan setelan power. Jadinya kalian juga bisa mengatur powernya sendiri nih Sobat Bedilers. Oke. Nah, kita lanjut ya membahas speknya dari senapan angin Bullpup yang kedua ini. Ini adalah senapan angin PCP FX Impact MK2 ya Sobat Bediler. Seperti apa speknya, langsung saja kita bahas. Ini juga hampir sama ya, dari atasnya kan sama-sama Bullpup. Nah, untuk larasnya ini juga sama, panjangnya 60 cm nih.
dari bahan baja juga, tapi untuk OD-nya ini 14 mm. Oke, nah untuk tabungnya sendiri ini tabung bocap ya dengan volume 500 cc. Sudah dilengkapi juga nih dengan rail mounting, jadi kalian juga bisa lebih mudah memasangkan teleskop. Dan uniknya juga nih yang bikin istimewa senapan angin ini, manometernya ada dua loh sobat bedilers, ada di samping sini ya dan juga di bagian belakang sini, di bawah sini ada dua untuk mengecek kapasitas angin pastinya. Nah untuk kapasitas anginnya sendiri, senapan angin ini maksimal juga sama ya 3000 PSI. Nah untuk picunya ini sudah dilengkapi dengan safety trigger loh, jadinya juga lebih aman. Untuk pokoknya sendiri ini juga sama, menggunakan mode set lever dengan 1 speed track tarikan. Dan uniknya juga nih, untuk pengisian mimisnya biasanya kan berada di bagian tengah, tapi kalau senapan angin PCP F-Impact MK2 ini untuk pengisian mimisnya ada di belakang sini ya sobat bediles. Ini juga sudah sistem marauder pastinya. Nah untuk popornya sendiri ini bisa disetel naik turun ya, jadi kalian juga bisa mengatur sesuai dengan kenyamanan kalian sendiri. Oke, itu tadi spek-speknya dari kedua senapan angin PCP bullpup-nya GS Sport Indonesia. Lalu berapa sih harga dari senapan angin ini? Nih saya kasih tahu ya sobat bedilers. Tentunya harganya ini juga berbeda karena kan spek-speknya juga cukup berbeda ya dari kedua senapan angin ini. Nah untuk senapan angin yang pertama ini ya, PCP bullpup Black Army ini harganya 3.200.000 loh sobat bedilers. Tentunya ini sudah mendapatkan full setnya ya, di 3.200.000 kalian sudah bisa mendapatkan full setnya dari PCP bullpup Black Army ini. Tentunya juga sudah ada teleskopnya, jadi kalian juga bisa membidik dari jarak jauh dengan mudah karena kan kedua senapan angin ini juga jangkauannya cukup jauh ya, sekitar 100 meter pastinya. Nah untuk senapan angin yang kedua nih harganya berapa? Ini mungkin juga lebih mahal ya daripada senapan angin ini, tapi juga powernya dan yang lain-lainnya pastinya jangan diragukan lagi, no kaleng-kaleng pastinya, karena harga membawa kualitas dan pastinya juga mantap banget ya. Nah untuk harganya sendiri dari senapan angin PCP FX Impact MK2 ini harganya 8.500.000 ya sobat bedilers, tapi ini sudah full set loh, jadi kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin ini paket full setnya dan juga ada teleskopnya, kalian juga bisa membidik dari jarak jauh dengan mudah pastinya. Nah buat kalian nih yang tertarik untuk memiliki salah satu senapan angin PCP bullpup nya GSA Sport Indonesia ini atau mungkin keduanya, boleh banget ya, bisa banget langsung aja hubungi CS kami di nomor yang sudah tertera di layar kalian ya, atau bisa juga langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Mungkin sobat berdiri sudah ada yang punya nih salah satu dari senapan angin ini, bisa banget share pengalamannya supaya sobat-sobat berdiri yang lain tuh tahu kayak gimana sih performa dari senapan angin ini. Langsung aja ya ketik di kolom komentar. Untuk pembayaran sendiri nih di GSA Sport Indonesia ini tentunya mudah juga ya, karena kami melayani dua sistem pembayaran. Yang pertama ini bisa COD atau bayar di tempat, dan yang kedua ini bisa transfer lunas loh ke nomor rekening resmi perusahaan kami atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Ingat ya, selain nama tersebut itu sudah dipastikan penipuan, jadi saya sarankan tetap hati-hati dan juga waspada. Tenang saja, karena di GSA Sport Indonesia ini meskipun transfer lunas yang pasti sudah dijamin aman, terpercaya, aman dan juga sudah bergaransi loh. Apalagi dengan transfer lunas kalian juga bisa lebih irit, bisa lebih hemat. Kenapa? Karena dengan transfer lunas kalian bisa mendapatkan biaya ongkir yang lebih murah dibandingkan dengan COD. Kalian juga bisa mendapatkan potongan harga loh sobat bedilers. Jadi ya gimana, tertarik untuk segera memiliki senapan angin ini? Buat kalian yang tertarik gak usah lama-lama ya, karena saya tunggu kabar baiknya. Oke, mungkin segitu dulu informasi dari saya mengenai senapan angin PCP bullpup-nya GSA Sport Indonesia. Jangan lupa untuk nonton video kita yang lain supaya kalian gak ketinggalan info-info mengenai senapan anginnya GSA Sport Indonesia. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya pamit undur diri. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin.